3, 4, 5, oke. Oke, what's up guys, welcome back. Selamat datang lagi di channel Lain Dokter. Hari ini gue mau beli tutorial lagi. Bisa gak sih garpu makan kayak gini kita gunakan potong kaca? Nah, seperti biasa, equipment yang sudah saya siapkan, garpu sebagai media potong, dua paku sebagai alas, dan penggaris. Penggaris ini harus usahakan penggaris yang keras, penggaris yang berat. Jadi pas timpa dia tidak lari pas kita menggeset atau memberikan bekas goretan, harus tidak lari. Jadi bolak-balik di situ guys. Jadi bisa dalam goretannya. Nah, langsung saja saya belikan contoh. Oke, ini kaca pertama. Letakkan penggaris di atasnya. Lalu tekan. Nah, 1, 2, 3, 4, 4. Sampai kelihatan ada bekas goretan. Nah, kelihatan enggak? Agak gelap ya. Enggak kelihatan. Jadi ini ya, kelihatan kan? Jadi setelah itu kita letakkan paku bawah ada atasnya. Lalu kita seperti biasa tekan. Nah, ini kan udah pecah. Ini kaca 5 mm ya guys, kaca tebal. Lebar kaca lebar juga bisa, kaca seperti ini juga bisa. Saya udah pernah beli tutorial untuk kaca lebar. Oke, kita coba lagi. Agar bisa lebih paham, ini kaca yang sudah saya siapkan. Terus kita garis. Kita korek. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lalu jangan lupa paku, dua buah paku, satu di atas dan satu di bawah. Lalu kita tekan. Sini. Ini sudah pecah ya. Nah, caranya seperti itu. Oke, kita coba lagi, satu kaca lagi. Oke. Seperti biasa, wah belingnya nih, banyak beling, takut kena tangan. Kita goreti lagi. Tekan kuat, goret. Kuncinya di sini guys, penggaris ini jangan sampai lari, harus penggaris benar-benar keras dari besi berat. Jadi dia nggak akan lari. Jadi pas kita gores tuh tetap satu jalur ini gores. Nah seperti ini ya. Oke. Lalu kasih dua buah paku atas bawah. Lalu kita tekan. Nah pecah seperti ini. Nah ini cara simpelnya sih. Cara simpel potong kacanya nih. Nah, ya kan udah lihat. Oke, jadi sekian video saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Wah, belinya banyak nih. Mau dibuang. Oke, see you guys. Thank you.